guys, assalamualaikum, welcome back to my channel Faizul Azwan. Yang mana yang masih baru, jangan lupa subscribe, like, share and comment. Dan jangan lupa follow IG aku, follow Facebook aku. So, apa ada kat atas meja aku ni? Tara! Ini adalah mi sedap, limited edition punya, iaitu Korean Spicy Chicken, jenama paling baru, latest. Tak adalah baru mana. So, ini packaging dia. Kau nampak? Nampak kan? Packaging dia. So, dalam dia macam biasa lah. Kena ada ni. Nampak? Nampak? Uish. Segi packaging dia ni, aku boleh bagi rate dia 8/10. Pedas dia ada dua. Pedas satu, pedas nikmat. Pedas dua, pedas gila. Tengok ni kat sini. Tak tahu, nanti korang tengok kat sini. Uish, macam pedas. Tak tahulah kan? So, kita buka. Macam biasa kot, ada seasoning dia. Push. Ini Maggi dia. Maggi dia tak macam mi sedap yang biasa tu. Yang tu snipis. Ni dia macam tebal tau. Macam sama yang punya mi. Ada bau lah. Okay. Dan dalam dia ada bumbu dia ni. Bumbu minyak pedas dia ni. Push. Merahan. Lepas tu ada bawang goreng. Okay. Lepas tu ada bumbu bubuk. Nama dia bumbu bubuk kan. Tak siap aku. Bumbu putih tu. Ni cili dia. Tuang pedas nikmat dengan tuang pedas gila, ada dua. So, sekejap lagi aku akan buat, letak dua-dua sekali. Okay, kau stay tune. Okay, jom aku nak masak dulu. Sekejap lagi kita sambung. Bye. Guys, okay, aku dah rebus Maggi ni. Kau tengok, Maggi dia ni tebal tau, berasap ni. Tebal tau. So, aku ada sediakan juga telur goreng. Telur goreng super masak sikit, timun sikit. Untuk aku makan dengan Maggi ni. Sebab orang cakap pedas, aku ni tak tahan pedas. So, hari tu aku dah buat yang Indomie. Okay, okay. So, aku nak try ni. So, masukkan satu-satu. Okay, masukkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita masukkan semua. Okay, dan kita masukkan ni. Cili ni. Kita masukkan. Okay. Okay, semua. Ui, aku ni tak tahan pedas cerita dia. Aku cuba lah, habiskan. Okay. Ha ni. Tuang pedas nikmat dengan tuang, Allah jatuh. Tuang pedas gila. Aku letak dua-dua, okay? Aku letak dua-dua. Macam cili. Pedas nikmat dengan tuang Allah jatuh. Okay, bawang goreng ni aku nak masukkan lagi lepas aku gaul. So, kita gaul dulu. Ui, main zonk ni. Ya Allah. Tu dia. Kau tengok ni. Tengok ni mah. Uish. Ui, bau dia macam, bau macam tom yum tau. Macam Indomie punya tu. Tapi Indomie tak kuat sangat ni. Bau mie sedap ni macam tom yum. Mie sedap Korean. Spicy chicken. Tapi ramai YouTuber buat yang kata okey-okey tau. Tak pedas mana boleh makan lah. So, aku nak try. Aku makan sebungkus je. Aku dah gaul. So dia jadi macam ni. Merah dia. Uish. Merah dia. Ya Rabbi ya Karim. Tu dia. Okay, pasal aku masukkan benda paling orang suka, iaitu boleh buat gaduh kan kalau tak ada ni. Bawang goreng. Kita letak bawang goreng. Letak semua. Telur dengan timun. Aku sekali kat sini. Kita makan sekali. Okay. Lepas tu. Hai, motor aku lalu. Buat ni motor. Sorry. Aku buat begini kat luar sebenarnya. Okay. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan rahmat. 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 So, first bite. Okay. Aku cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Aku cuba makan tanpa telur dengan timun. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa macam tom yum. Sedap. Kalau korang tahu, mi sedap ni. Yang biasa dia pun. Bagi aku, mi sedap yang biasa dia ni pun. Yang kalau korang tahu, nanti aku letak gambar kat sini. Sedap. Dia mi sedap yang Maggi sedap yang saya cakap yang kering, dia tak rasa macam muak tau. Okay, first bite aku okay. So second bite aku nak try letak telur. Jom kita try makan dengan telur. Pergi dia macam mana. Dan dia kata Korean spicy chicken ni, spicy dia tu ada sampai rasa dia sangat kick. Kalau makan 3 bungkus mungkin lagi sedap dia. Aku takut pedas. So dia punya pedas dia tu boleh handle. So dia tak pedas yang terlampau. So kan dia cakap tadi, pedas yang nikmat, pedas gila, tapi tak adalah segila-gilanya. Boleh handle. Dia punya cili ni. So aku nak habiskan. Tapi sedap. Sedap. Daripada keseluruhan, sebelum aku makan tadi, aku boleh bagi 9/10. Bila dah makan pedas dia ni, aku boleh bagi 9/10 juga. Sedap. Korang boleh try rasa mie sedap ni. Ni yang packaging hitam ni, yang nama dia mie sedap Korean spicy chicken. Serius sedap. Dia tak ada pedas yang melampau. Pedas dia boleh kita handle lagi. Sedap.
Dia tak muak. Rasa pedas dia tu. Sampai. Cerita dia, aku tak sediakan air. Tak apalah, makan je. Pedas dia memang sedap. Pedas dia boleh handle. Tu lah. Korang boleh beli, boleh try kat kedai. Aku lupa aku beli berapa harga dia ni. Nanti aku letak kat sini harga dia berapa. Satu paket ni ada 5. So tinggal 4, aku makan satu. Last but not least, telur kuning kita kena makan semalam. Okay, korang boleh try mi sedap Korean spicy chicken ni. Pedas dia biasa-biasa je. Boleh handle, aku makan sebab habis eh. Aku yang tak makan pedas ni, boleh makan, serius sedap. Rasa dia kick gila. Macam sampai lah benda tu. Okay, itu sahaja review aku untuk mi sedap Korean spicy chicken. So korang boleh try, cari kat kedai runcit ke mall atau supermarket ke. Korang boleh cari mi sedap ni. So ini sahaja vlog aku, yang mana yang masih baru. Jangan lupa subscribe, like, share and comment. Jangan lupa follow IG aku, follow Facebook aku. Kita jumpa di next vlog, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.